Pandai-pandai kita menggunakan waktu untuk memperbanyak bekal, karena kita berlomba dengan kematian yang satu saat bisa datang tanpa perlu diundang. Betapa banyak orang sehat merasa yang sakit mungkin duluan, tapi sampai hari ini begitu banyak orang terbaring di rumah sakit justru dalam keadaan yang penuh dengan penantian, sementara tidak sedikit orang sehat yang telah berpulang duluan. Syarat wafat tidak harus tua, karena juga tidak sedikit orang-orang muda, bahkan yang baru terlahir, bisa kembali kepada Allah kalau ajalnya telah mulai tetap. Ini penting tuh diingatkan. Kita tidak bisa menghindari kematian kalau itu mulai tiba, ya, pada siapapun datang. Tapi Anda bisa mengondisikan mau wafat dalam keadaan baik atau mau wafat dalam keadaan buruk. Tapi Anda tidak bisa memilih apakah akan wafat misalnya di satu tempat tertentu, kapan dan dimanapun.